Ribuan driver online yang tergabung dalam forum komunikasi driver online Kota Padang ini mendatangi posko pemenangan salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, M. Zalmi dan Desri Ayunda di daerah Balai Baru Bypass Sabtu pagi. Ribuan driver Gojek dan Grab ini mengamuk dan protes terhadap adanya tulisan di sejumlah blog dan grup WhatsApp dari media center salah satu pasangan calon nomor urut 2 tersebut yang menyatakan bahwa Gojek mendukung pasangan M. Zalmi dan Desri Ayunda. Dalam blog tersebut juga mengunggah foto 4 orang driver Gojek bersama calon wali kota nomor urut 2 tersebut. Aksi tersebut dilakukan oleh 30 komunitas Gojek yang beranggotakan 1.600 orang driver online yang menuntut pertanggungjawaban atas tulisan yang ada di dalam blog salah satu media tim sukses salah satu paslon tersebut. Ribuan pendemo dari driver online ini memaksa koordinator media center salah satu paslon ini untuk klarifikasi dan mengumumkan bahwa berita tersebut adalah hoax dan tidak benar. Ini tim sukses M. Zalmi dan Desri Ayunda membuat berita ya di grup WA mereka. Jadi di grup WA mereka tersebut dan tersebar ke media-media lain seperti blogger dan online. Jadi intinya di sana bahwa mereka bertemu sama 4 orang driver di Raja Minas dan dia bilang bahwa 4 orang yang tergabung, 4 orang ini tergabung dalam forum komunikasi driver online. Jadi dia tim suksesnya bilang bahwa FKDOP mendukung pasangan Desri Ayunda. Sementara kami dari FKDOP yang tergabung dalam 30 korlap dan 30 komunitas di Kota Padang sudah mengultimatum bahwa kami tidak ada hubungannya dengan partai politik pasangan calon di Kota Padang. Jadi pas kami dengar berita tersebut makanya kami terkejut. Dan kami sudah mencoba mencari beritanya mulai dari blogger-blogger yang ada dan mereka angkat tangan dalam artian mereka tertuju pada grup WA pasangan calon M. Zalmi dan Desri Ayunda. Ya, ini sebetulnya kesalahpahaman saja. Kesalahpahaman dalam arti kata mungkin kesalahan menerima informasi. Jadi kawan-kawan mungkin memberitakan berdasarkan dari apa yang rilis yang mereka dapat, itu saja. Jadi ini kami mohon maaf juga, karena bagaimanapun organisasi sebesar ini, ya artinya juga tidak kami juga tidak mau sebetulnya mendapatkan hal-hal seperti ini. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.